Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengatakan pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan mengucurkan dana sebesar 10 miliar untuk menangani virus corona atau COVID-19. Hal tersebut ditegaskan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Kabupaten Intan Jaya kepada wartawan Rabu 1 April 2020. Berikut keterangan dari Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni. Dokter akan disampaikan oleh mereka tim di bidang kesehatan, tetapi yang pada prinsipnya pemerintah daerah sudah ambil langkah di mana anggaran sudah sediakan setelah pangkas dari beberapa sumber yang dianggap bahwa aman sudah dilakukan pemangkasan dan juga sudah dikumpulkan anggaran kurang lebih 10 miliar awal kami dorong kepada tim, terutama juga untuk hibah kepada rumah sakit rujukan di Nabire 1 miliar, kemudian untuk tim keamanan kepolisian juga tersedia, kemudian ke TNI juga, dan juga tim kesehatan dan teknis yang lain. Dengan demikian tetap berjalan. Dan juga di Intan Jaya ada 3 ruang isolasi yang sedang pemerintah rencanakan untuk bangun, supaya 4 ruang isolasi ini akan menjadi ruang atau rumah sakit transit dari Intan Jaya ke rumah sakit Nabire sebagai rumah sakit transit, rumah sakit rujukan. Demikian. Realisasi dalam waktu dekat, anggaran sudah diputuskan, karena itu harus dengan surat-surat hibah DBH, jadi harus surat-surat hibah pemberian. Tapi angkanya jelas bahwa 1 miliar. Saya pikir itu sama juga dengan para bupati